Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Bertemu lagi bersama kami Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah. Hari ini saya akan coba tracking ke satelit AsiaSat 5. Tetapi konsepnya masih tracking dari arah timur ya. Posisi dari satelit Telkom 4. Lalu akan saya dorong sedikit mountingnya untuk mendapatkan sinyal satelit AsiaSat 5. Nah, kenapa saya selalu mengangkat tema di satelit Telkom 4? Karena satelit Telkom 4 ini adalah satelit yang banyak sekali di lock oleh para pengguna antena parabola, khususnya buat sahabat-sahabat Almera Parabola yang ingin coba-coba tracking sendiri di rumah untuk mengarahkan satelit lain yang awalnya hanya di satelit Telkom 4. Tujuannya adalah mempermudah buat sahabat-sahabat untuk kembali jika ingin coba tracking satelit AsiaSat 5 ini. Lalu setelah sahabat selesai menyaksikan acara di satelit AsiaSat 5, sahabat bisa kembali lagi ke satelit Telkom 4 dengan mudah. Dish yang saya gunakan adalah dish 6 feet LNB. Yang dipakai adalah LNB C-band, mereknya Technosat, X-Technosat, LNB offset, dan 0 derajatnya mengarah ke arah bawah. Seperti biasa untuk LNB offset, 0 derajatnya mengarah ke arah bawah. Jika ingin mencari satelit AsiaSat 5, sebaiknya sahabat gunakan LNB offset saja. Karena LNB offset ini adalah LNB yang sangat gampang sekali untuk mencari satelit-satelit di jalur offset, bukan di satelit-satelit yang fokus ya. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, bagaimana cara tracking mencari satelit AsiaSat 5 yang kita mulai dari satelit Telkom 4? Metodenya hampir sama, kita hanya dorong sedikit mountingnya saja. Simak video Almera Parabola berikut ini. Antena parabolnya sudah saya arahkan ke satelit Telkom 4 dan sinyalnya mendapat antara sebesar 70-81%. Dan sahabat bisa lihat, saya sudah berada di satelit Telkom 4 setelah saya tracking tadi dari bawah ke satelit Telkom 4, dan saya mendapatkan sinyal sebesar 80% di transpondernya 4062 vertikal 31.000, dan ini adalah transpondernya dari Cavision. Yang saya tracking tadi adalah transponder dari TP1 ya. Jadi sahabat bisa gunakan baik transponder TP1 maupun transpondernya Cavision. Dan jangan lupa jika sahabat sudah berada di posisi satelit Telkom 4 ini, sahabat tandai dulu agar lebih gampang atau lebih mudah ketika sahabat untuk kembali dari satelit AsiaSat 5 ke satelit Telkom 4 ini.
menggunakan penanda atau spidol, semacam spidol atau alat yang lain, tetapi di sini saya menggunakan gergaji besi, tetap menggunakan gergaji besi ya, agar lebih permanen. Kemudian akan saya arahkan ke satelit AsiaSat 5. Lalu untuk mencari AsiaSat 5, sahabat bisa tambahkan transpondernya dengan cara menekan tambah. Gunakan transponder terkuat di satelit AsiaSat 5 ini adalah transponder dari Star TV. Ini adalah patokan saya sendiri untuk mencari feed di satelit AsiaSat 5. Nilai transponder adalah 39661. Simbol rate-nya 30.000. Polaritas tetap horizontal dan lalu simpan. Dari hasil tracking tadi, kita mendapatkan sinyal sebesar 80% untuk satelit AsiaSat 5 yang sudah kita dorong tadi dari Telkom 4 sedikit saja ke satelit AsiaSat 5 ini. Satelit AsiaSat 5 pun sudah saya dapatkan, tidak terlalu jauh dari Telkom 4, berkisar sekitar 2 cm saja. Namun akan kita coba cek menggunakan penggaris ya, berapa senti jarak dari Telkom 4 ke satelit AsiaSat 5. Seperti ini sahabat. Ini Telkom 4 dan di bawahnya AsiaSat 5. Iya, 1 senti 8 mili. Jadi jarak satelit Telkom 4 ini ke satelit AsiaSat 5 sahabat bisa dorong setinggi atau sejauh 1 senti 8 mili, hampir 2 senti ya, tergantung dengan dish yang sahabat gunakan. Dan kemudian akan coba kita scan di dalam untuk mencari channel-channel feed yang ada di satelit AsiaSat 5. Setelah tracking di receiver, kita mendapatkan sebesar 74% dengan intensitas sinyal 92%. Dan apabila sahabat tidak ingin mencampur siaran-siaran yang ada di satelit AsiaSat 5 ini dengan Telkom 4, sahabat bisa buat sendiri nama satelit yang baru dan masukkan transponder 3961 horizontal 3961 horizontal 30.000. Tapi di sini akan coba saya langsung scan saja di satelit Telkom 4, tetapi transpondernya di AsiaSat 5. Dan kemudian sahabat bisa tunggu saja untuk satelit AsiaSat 5 ini. Banyak sekali channel-channel feed yang terlock pada siang hari ini, sahabat juga dapatkan.
Baik, sahabat Almera Parabola, nama satelitnya tetap Telkom 4, tetap karena tadi saya meletakkan transponder AsiaSat 5 di Telkom 4. Dan ini adalah channel atau siaran dari satelit AsiaSat 5. Cukup lumayan dengan 66% MSTV. Dan ini adalah salah satu feed last man standing flywave yang ada di satelit AsiaSat 5. Ini bisa dibuka dengan kode Biscay. Lalu akan kita coba lihat lagi. Cukup banyak ya, 93 channel. Channel 1. Feed. Lalu Ebu Service 6. Cukup lumayan di 74%. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, terima kasih sudah menyimak video kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat Almera Parabola di rumah yang ingin coba lock satelit AsiaSat 5, tetapi sahabat cukup mendorong mountingnya saja dari satelit Telkom 4 ke satelit AsiaSat 5 ini. Cukup lumayan, banyak sekali channel-channel feed yang bisa sahabat dapatkan dengan trik seperti ini. Terima kasih sudah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.